Ketua Pengadilan Negeri Sibolga resmi melantik dan mengambil sumpah janji Selvi Christian Purba sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Partai Perindo. Pelantikan ini untuk melengkapi unsur pimpinan di DPRD Kota Sibolga yang selama ini hanya diisi 2 orang pimpinan. Sehingga usai diambil sumpahnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, maka unsur pimpinan DPRD Kota Sibolga periode 2019-2024 telah lengkap. Pelantikan Selvi Christian Purba sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga dilangsungkan di Gedung Paripurna DPRD Kota Sibolga pada Selasa 16 November 2021. Ketua DPD Perindo Kota Sibolga, Michael Fuater, kepada sejumlah media berharap semoga Selvi Christian Purba yang merupakan kader Perindo bisa bekerja dengan baik terutama dengan pemerintah Kota Sibolga. Selain itu diharapkan semakin mantap dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Sibolga demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Partai Perindo. Ya harus, selama ini kan 2 tahun sudah kosong. Kita minta sesudah dilantik dia, sesudah di pemerintah mewujudkan ya seperti kata wali kota tadi, Sibolga sehat, pintar untuk membuat kebijakan bersama. Oke, dan sejauh ini memang sudah yakin bahwa Selvi itu bisa membawa kepentingan partai dan itu juga untuk konstitusinya kan? Apa? Bisa. Hal yang sama juga dikatakan Selvi Christian Purba yang baru saja dilantik. Ia mengaku akan bekerja keras dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Sibolga demi tegaknya demokrasi di Kota Sibolga. Sebagai Wakil Ketua, semakin banyak tugas yang harus saya emban, termasuk menampung aspirasi masyarakat dari Dapil 2 dan Dapil 1. Tidak hanya berpatok pada Dapil 1 saja, tetapi sudah menjadi pimpinan itu tidak ada lagi memilah-milah siapapun, bahkan seluruh Kota Sibolga kita tampung aspirasinya dan semoga menjadi saluran berkat buat banyak orang. Sidang paripurna dengan acara pelantikan di gedung DPRD tersebut dilaksanakan dengan mematuhi aturan protokol kesehatan. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan.